kartun Marsha and the Bear ni adalah kartun childhood budak-budak zaman sekarang. Ah, kalau zaman-zaman dulu tak ada Marsha and the Bear ni, tak ada. Kita layan Shinchan, kita layan Doraemon. Hi guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak tengok, ada viral kat TikTok tau, tentang beberapa video menceritakan kisah di sebalik game, di sebalik kartun-kartun yang kita tak tahu. Dan sebenarnya ada kisah di sebalik kenapa video ataupun kartun-kartun ni dihasilkan macam tu. So antaranya adalah macam game Subway Surfers, kan, yang macam main lari-lari dekat train tu, kat Subway kan, dekat train. Lepas tu cerita pasal kisah sedih di sebalik kartun Marsha and the Bear dan sebagainya guys. So hari ni kita nak merungkai satu-satu, tapi aku tak nak cerita sebab aku tak ada masa, aku busy. So kita macam nak react je, kita baca sama-sama lah. Sebab kalau aku cerita pun korang bukan kisah sangat, bukan nak tengok sangat pun kan. So kita react je lah ya guys, kita baca. Aku malah nak mengingat. Okay, so jom kita tengok sama-sama yang pasal kisah di sebalik game Subway Surfers yang sangat viral. Dulu memang semua orang main game ni, memang viral gila dulu. Okay, so jom kita tengok yang ni. Go. So ni akaun TikTok yang ceritakan tu. Sekejap eh. Nama akaun TikTok tu kejap. Bagi kita kredit dulu akaun ni. Nama dia quotes_4broken ya dekat TikTok. Okay, zoom. Jom kita tengok. Yang pasal Subway Surfer tu. Korang pernah tak main game ni? Dulu aku main tau. Sampai buat live. Okay, jom. Tahukah anda, kisah di sebalik game Subway Surfers? Okay, jom. Jack ialah seorang anak yang sangat minat bermain papan luncur. So Jack ni adalah main karakter dalam game tu. Ibunya kerap memarahinya dan ayahnya sering tiada di rumah. Okey, disebabkan itu dia sering keluar daripada rumah dan bermain papan luncur di landasan kereta api bersama rakan-rakannya. Oh ya, kui. Aku sumpah baru tahu. Ni korang jangan buat-buat jangan nak buat-buat cerita. Aku dah percaya ni. Okay, seterusnya. Pada satu hari, kawan-kawannya mengajak Jack untuk bermain di landasan kereta api. Okay, teruskan. Jack bersetuju. Selepas hari itu, mereka sudah tidak bermain di tempat lain lagi. Hanya landasan kereta api. Itu tempat untuk bermain papan luncur mereka. Papan luncur ni skateboard tau guys. Okay, siapa-siapa yang tak tahu, yang lupa, pindah lama tak pergi sekolah. Sampailah satu hari ketika Jack dan kawan-kawannya bermain papan luncur di landasan itu, sebuah kereta api menuju laju ke arah mereka yang sedang bermain. Rakan-rakan Jack sempat untuk melarikan diri keluar dari landasan. Malangnya, papan luncur Jack tersangkut dekat landasan tu dan dia dilanggar lalu tewas dekat situ guys. Betul ke tak ni? Ku jangan kartun pun dah kena fitnah kan. Ibu Jack menghubungi ayah Jack untuk memberitahunya. Ayah Jack langsung pulang dan sungguh terkesan kerana sudah lama tak lihat Jack. Tapi bila ia pulang, Jack sudah tiada. Oh, itu ke kisahnya guys? Subway Surfers. Aku baru tahu ya. Sedihlah jadi ayah Jack. Ayah Jack pun mengupah orang untuk membuat game bahawa kita sebagai pemain harus mengelak kereta api. Ni real ke tak ni? Ni real ke fakir ni? Okay. Baru aku tahu ya, sumpah. Okay, dia kata muka asli Jack. Oh ni ke weh. Tahukah kamu foto di atas adalah foto dari Jack, karakter utama dari game Subway Surfer yang telah. Oh ya yeah? Eh betul lah weh. Weh sumpah aku baru tahu. Sumpah aku baru tahu weh. Oh my god. Okay, so maksudnya dia ni macam kartun-kartun yang lain lah kan, yang ada kisah di sebalik sebenarnya. Okay, so kalau betul lah kan, sangat aku turut bersedih ya dengan kisah sebenar di sebalik game Subway Surfers ni. Okay, seterusnya kita nak baca pasal kisah sebenar di sebalik Marsha and the Bear. Okay, seterusnya.
Marsha adalah kanak-kanak yang lucu, nakal, aktif. Pada satu hari, orang tua Marsha membawanya untuk melihat persembahan beruang di sirkus. Marsha sungguh takjub dengan beruang itu kerana sangat lucu. Lucu tu comel. Okay. Ketika ibu dan bapa Marsha sedang leka melihat persembahan tu, Marsha diam-diam masuk ke kandang beruang tu. Betul ke weh? Kau jangan buat aku nangis. Beruang yang kelaparan hasil persembahan ingin menyerang Marsha. Ibu dan bapa Marsha yang terkejut melihat anak mereka itu bersama dengan beruang itu langsung menyuruh petugas untuk menyelamatkan Marsha. Ya ke? Malangnya sebelum sempat petugas melakukan apa-apa, beruang itu sudah melahap Marsha. Kesemua penonton berteriak histeria. Okey, baru tahu. Ibu dan bapa Marsha sangatlah terkesan dengan kehilangan satu-satunya anak mereka. Ibu dan bapa Marsha terlalu rindu kepada Marsha. Mereka mengupah sebuah kumpulan pereka animasi untuk membuat Marsha bersama dengan beruang itu. Kerana mereka tahu Marsha sangat menyukai beruang itu. Mereka menceritakan semua aspek dari tubuh hingga pakaian Marsha. Pakaian yang ada di dalam kartun itu ialah pakaian terakhir Marsha. Oh my god, iya ke? Aku baru tahu weh. By the way, aku sebenarnya jarang lah yang Marsha and the Band ni. Sebenarnya ramai tau yang suruh aku ceritakan pasal kisah di sebalik kartun Marsha and the Band ni. Sebab boleh kata yang kartun Marsha and the Band ni adalah kartun childhood budak-budak zaman sekarang. Kalau zaman-zaman dulu tak ada Marsha and the Band ni, tak ada. Kita layan Shinchan, kita layan Doraemon, kita layan SpongeBob dan sebagainya. Tak ada, semua tu tak ada. Tapi kita kan dah berada pada tahun 2024. So macam inilah childhood diorang berpuluh tahun yang lepas lah. Okay, so seterusnya kita nak tengok Shinchan. Oh, Shinchan pun ada. Okay, jom kita tengok. Pun ada. Shinchan seorang budak yang baik, lucu dan aktif. Shinchan mempunyai seorang adik iaitu Himawari. Pada satu hari, ibunya yang sangat sibuk di dapur itu memberi kebenaran untuk mereka bermain di luar. Saat mereka lagi bermain di luar, Shinchan tidak perasan bahawa Himawari adiknya berjalan ke arah jalan raya. Shinchan menyedari bahawa ketiadaan adiknya dan melihat adiknya di tengah jalan. Lalu, Shinchan pergi berlari untuk mengambil adiknya. Ketika Shinchan ingin mengambil adiknya, tanpa Shinchan dan Himawari sedar, sebuah kereta di atas jalan raya itu sedang laju menuju ke arah mereka. Mereka akhirnya dilanggar. Ibunya yang mendengar dentuman deras di luar rumah keluar untuk melihat dan dia melihat kedua-dua anaknya sudah tidak bernyawa. Ibunya tidak menerima kenyataan bahawa kedua-dua anaknya sudah tiada dan mengalami depres, mental dan kemurungan. Orang tua Shinchan tidak menerima takdir dan selalu berhayal bahawa Shinchan dan Himawari masih ada. Mereka selalu mengingat memori-memori lucu Shinchan dan adiknya. Ibunya yang begitu sedih selalu melukis memori kelakuan Shinchan dan Himawari yang lucu sampailah seorang seniman menjumpai lukisan itu dan berfikir untuk mengeluarkan majalah komedi tentang Shinchan berdasarkan lukisan ibunya. Majalah komedi itu mendapat sambutan yang sungguh ramai hinggalah seniman itu berfikir untuk membuat kartun The Carrion Shinchan. Tu kisahnya weh. Okay, so itu adalah beberapa story kisah benar di sebalik game-game ataupun animasi-animasi yang kita tengok dulu-dulu guys. Bukan dulu-dulu, sekarang aku rasa ada ramai je yang layan kartun Shinchan, kartun Marsha and the Bear dan sebagainya. So aku tak tahulah sejauh mana kesahihan cerita-cerita yang kita baca tadi, tapi kalau tak betul kita anggap je lah ini sebagai satu hiburan guys. So kalau kepada siapa-siapa yang tahu, ada yang tak tahu, sekarang kita semua dah tahu. Okay guys, itu sajalah yang kita nak kongsikan pada hari ini. Aku pun dah sangat-sangat mengantuk. Dan kalau betul, kita doakan yang terbaiklah untuk karakter-karakter di sebalik game ataupun kartun-kartun yang kita dah baca tadi. Okay guys, so apa pendapat korang tentang kisah yang menyayat hati tadi? Sila tinggalkan komen korang dekat bawah. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Check it out and all this, stay safe. Bye.